aku ulang semua. Tak tak bimbing, boleh tak agak? Okey, kita mula. Satu, dua, mula. Jadi apa makna doa ni dalam bahasa Melayu? Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa kita mohon kepada Allah keberkatan dalam bulan Rajab? Sebab dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa apa ni dek? Isra dan sebab apa bulan Syaban ni kita mohon keberkatan? Sebab dalam bulan Syaban ada malam Nisfu Syaban. Dalam bulan Ramadan pula kita minta supaya sampai ke bulan Ramadan. Sebab kalau tak jumpa Ramadan, maka tak jumpa selamat hari raya Aidilfitri mulia. Selamat hari raya Aidilfitri mulia. Jadi kalau tak jumpa Ramadan, macam mana nak jumpa hari raya? Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Sekarang ini 27 Rajab. Ya, kawan-kawan kita di Negeri Sembilan dah kena cuti pada hari ini, tak sekolah. Tapi kita di Perak di sekolah. Ya, dan bulan Syaban akan datang lagi 3 hari. Serta sampaikan dan sampaikan kita ke bulan Ramadhan. Kalau Ramadan puasa tak? Apa salahnya? Makan sebulan, puasa sebulan. Okey kan? Baik. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Dalam bulan Rajab ada peristiwa apa tadi yang Ustaz sebut? Isra dan Mi'raj. Berlaku pada siapa? Berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi dengar sebut Nabi ke Rasulullah ke Muhammad ke, kita sambut sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambut peristiwa Isra Mi'raj ini kerana ia berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak-banyak perjalanan ataupun sirah Nabi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Jadi adik-adik, dalam banyak-banyak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra Mi'raj inilah merupakan mukjizat yang paling besar selain daripada Al-Quran. Mukjizat paling besar yang Nabi terima daripada Allah Subhanahu taala selepas Al-Quran ialah Isra dan Mi'raj. Jadi nak tanyalah adik-adik, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul pada usia, pada umur 40 tahun. Ustaz umur 38 tahun. Lagi 2 tahun kita nak sampai 40, sweet 40. Ha, Ustaz Sawin, sweet 40. Ha, ya cikgu ya. Siapa-siapa cikgu yang dah masuk 40 tu, sweet 40 lah. Ya, yeah. Kemuda, apa, kembali muda. Semangat dia muda, badan tua lah. Adik-adik, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Siapa sini 10 tahun dekat tangan? Saya dah nyampat dah. Angkat, dah nyampat. Wah, ini semua boleh geng ni. Ini semua boleh geng dengan anak ustaz. Anak ustaz 10 tahun juga. Sekolah di SK1 Tapa. Okey, tun. Siapa sini 11 tahun? Dah jadi 5, angkat tangan. Oh, yo. 5 tahun. Eh, 5 tahun sendiri. Dah jadi 5, 11 tahun. Okey, siapa sini 12 tahun? Dah jadi 6, angkat tangan. Ini semua bakal-bakal calon UPSR. Jadi, belajarlah. Kaji-kaji. Ha? Okey, baik, tun. Jadi,
Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Dilantik sebagai Nabi dan Rasul di Gua Hira. Menerima wahyu yang pertama iaitu ayat 1 hingga 5 surah Al-Malaq. Kita baca sama-sama boleh, adik-adik? Boleh! Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada usia 40 tahun Nabi dan Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Kemudian Nabi menyampaikan Islam di kota Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Siapa di sini ada abang usia 13 tahun dari perempuan, angkat tangan. Saya ustaz, ada abang tingkatan satu ustaz 13 tahun. Dia pun sama-sama tengok sepenyebab dengan saya. Saya tengok sepenyebab, dia pun tengok sepenyebab. Saya tengok orang rap, dia pun tengok orang rap. Saya tengok Upin Ipin, dia pun tengok Upin Ipin. Tapi suaranya
Allah Ta'ala cerca Abu Lahab dalam Al-Quran, cerca yang kekal sampai ke hari kiamat. Maka Abu Lahab tak ada cat nak masuk surga. Allah Ta'ala nak cok tempat Abu Lahab dalam neraka Allah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan dakwah secara terbuka. Betul ramai orang-orang pun bekal masuk Islam. Antaranya Bilal bin Rabah, Ammar, Yasir, Sumayyah. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk, orang-orang bekal yang masuk Islam. Antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampailah tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10, apabila kematian menjemput bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Apabila kematian menjemput pak saudara Nabi Abu Talib, Nabi dengar Abu Talib nazak, Nabi pun bergegas ke rumah Abu Talib. Tengok, wahai pak saudaraku, wahai paman. Kata orang Jawa, wahai paman, sakit benar ke paman? Oh, aku sakit. Ya Muhammad, aku sakit. Maka Nabi pun berkata kepada Abu Talib, pak saudara dia, pak nakan dia, paman dia, wahai pamanku Abu Talib, katakanlah olehmu, la ilaha illallah. Abu Talib dia tak jawab. Kemudian datang Abu Jahal, Abu Lahab, semua Abu yang ada lah, Abu berdebu pun datang. Datang semua orang kafir musyrik datang duduk sebelah Abu Talib, sebelah kiri Abu Talib, Nabi duduk sebelah kanan Abu Talib. Bila Abu Jahal, Abu Lahab sampai duduk elok-elok tanya.